Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Timnas Indonesia versus Taiwan Chinese Taipei merupakan pertandingan yang sangat menunjukkan kejeniusan Shin Tae-yong. Bisa kalian lihat barusan di video tadi bagaimana Timnas Indonesia bermain sangat bagus dan menunjukkan progres yang sangat nyata. Terbukti bahwa Shin Tae-yong merupakan pelatih yang hebat. Narasi yang sempat muncul di trending Twitter bahwa Shin Tae-yong out jelas sangat keterlaluan. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong baru-baru ini kembali mempersembahkan prestasi membanggakan bersama Timnas Indonesia U20. Dia mengantarkan Garuda Asia lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2023. Tak hanya lolos, Shin Tae-yong juga membuat Timnas Indonesia U20 mampu menjuarai grup F. Muhammad Ferrari CS mampu meraih poin sempurna dalam 3 laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun itu bukan prestasi pertama yang dipersembahkan oleh Shin Tae-yong untuk pecinta Timnas Indonesia. Sebelumnya dia juga mengantarkan Timnas Senior ke putaran final Piala Asia 2023. Meski memberikan sejumlah prestasi yang mentereng di level internasional, perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia bukan tanpa kegagalan. Prestasi yang tampak adalah ketika setelah absen sejak 2007, Timnas Indonesia akan kembali mentas di Piala Asia 2023. Turnamen paling bergengsi di benua kuning itu akan berlangsung pada 16 Juni hingga 16 Juli tahun depan. Timnas Indonesia lolos lewat jalur 5 runner-up terbaik. Skuad Garuda menempati posisi kedua dengan mengumpulkan 6 poin dan surplus 6 gol. Pada ajang ini, Timnas Indonesia mengawali perjuangan dari babak playoff. Anak asuh Shin Tae-yong menyingkirkan Taiwan dengan agregat 5-1. Di babak kualifikasi, Timnas Indonesia mengalahkan Kuwait 2-1, kalah dari Yordania 0-1. Sementara di laga terakhir, penggawa skuad Garuda berpesta 7 gol ke gawang Nepal.